akhirnya untuk konsumen kita yang satu ini ganti resonator. Tapi hasilnya bagus. Welcome back to Endeng Exos Channel. Pada kali ini kita kedatangan tamu Expander. Seperti apa pemasangannya? Ini dia. Jadi Expander ini sebenarnya udah full system ya, dan sebelumnya juga udah konsultasi juga via WhatsApp, katanya bunyi ngiri. Setelah dicek katanya udah sampai 5 bengkel di Cilacap, karena Expander ini aslinya orang Cilacap. Katanya dari bengkel 5 tersebut itu nggak ada yang bisa dari bengkel 5 tersebut yang udah didatangi ternyata tidak menyelesaikan masalahnya, dan kemudian datang ke Purbalingga, datang pada ahlinya NDK Exhaust, spesialis knalpot bobby racing ya. setelah kita telisiri ya, jadi ada beberapa problem ya. Jadi sebelumnya udah pasang header 421, kemudian resonatornya pakai resonator merek sebelah, muffernya pakai muffler silent tipe sebelah ya, sebelah. Jadi karakternya meskipun silent, tapi ketika digas itu suaranya gir. Maka dari itu langsung kita eksekusi di bagian resonatornya. Resonatornya kita potong, maksudnya pipanya kita potong. Nah, kita lihat dalemannya. Ternyata dalemannya itu udah pecah. Kemudian gas pulnya juga udah habis, kosong, plompong gitu ya. Waduh. Jadi ini kan eksperimatik di dalemannya itu, jadi saringannya itu pecah gitu loh. Jadi itu menghasilkan suara yang bunyi ngir gitu ketika digas ya. Atau ketika di release gas juga itu bisa menghasilkan bunyi ngir tersebut. Akhirnya untuk konsumen kita yang satu ini ganti resonator hold sama muffernya sekalian ya. Muffernya juga ganti dengan 03V4. Itu pilihan dari istri ownernya ya. Mantap sekali ya. Itu selain. Jadi untuk pemasangan resonatornya di sini memotong pipa yang sudah ada ya, karena udah ganti racing juga. Jadi dari konsumen kita yang satu ini lebih milih dipotong aja, nggak apa-apa mas, penting hasilnya bagus. Dan dari bolonnya pun seperti itu, sama ya, tinggal potong aja. Dan pastinya dari sebelum dan sesudah ya, pastinya sesudahnya itu pasti lebih rapi, lebih bagus dilihat tuh, lebih nyaman gitu ya, lebih very nice, recommended buat teman-teman Expander dimanapun kalian berada.
Jadi seperti itu untuk karakter suara ketika pergantian muffler dengan L3V4, resonatornya pakai resonator Holt ya. Mantep banget suaranya, bass padatnya lebih berasa. Dan owner kita yang satu ini full senyum ya. Dan nanti buat teman-teman dimanapun kalian berada yang pengen pasang seperti itu juga, terutama untuk expander ya. Jadi kita juga udah menyediakan full set PNP-nya dari header, center pipe, reson, muffler, full on. Kalau kalian kepengen ganti full set header, reson, muffler, rekomendasikan pakai center pipe dan full on ya, biar nanti knalpot orinya nggak perlu dipotong-potong. Caranya gimana untuk pemesanannya? Gampang banget, tinggal klik link yang ada di deskripsi ya. Deskripsi itu ya ada tulisan link.ly/ndkexhaust, diklik aja, kemudian nanti ada WhatsApp, Tokopedia, Shopee, diklik aja satu persatu ya. Nanti sebelum membeli wajib konsultasi terlebih dahulu. Mungkin segitu aja untuk video kali ini. Kita akan ketemu lagi di video berikutnya biar nanti nggak ketinggalan video-video terbaru dari ndkexhaust. Jangan lupa subscribe channelnya ndkexhaust, kemudian jangan lupa juga bunyikan loncengnya ya. Oke, jangan lupa like video ini. Jika kalian nggak suka, share video ini ke teman-teman kalian ya. Oke, saya Bargare di undur diri. Kita akan ketemu lagi di video berikutnya. ndkexhaust, salam ngor.